Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin pergi ke rumah SpongeBob. Oke guys, kita ke rumah SpongeBob nih guys, di bawah laut. Di suatu hari, Upin Ipin dan SpongeBob sedang bermain bersama nih guys. Oke, tumben gak ada Patrick ya guys. Tumben main kesini Bob, ada apa? Kata Upin. Iya nih, nggak biasanya. Biasanya kamu di laut terus. Biasanya Patrick di sini. Iya bener tuh guys. Hehehe. Soalnya hari ini Krusty Krab lagi nganggur. Oh, lagi nganggur. Apalagi bangkrut ya. By the way, mana Patrick? Kok nggak ada? Kata Upin. Patrick sedang berlibur dengan keluarganya. Alhamdulillah nggak ada Patrick. Oh macam tuh ya, kata Ipin. Oke, Ipin seneng nih guys. Jadi nggak ada Patrick. Kalau ada Patrick mah rusuh. Habis ini enaknya kemana ya, kata Upin. Oke guys, enaknya kemana ya? Kemana ya, kata Ipin. Iya guys, udah ada SpongeBob nih. Jadi enaknya kemana, aku juga bingung. Gimana kalau kita ke rumahku aja yuk, kata SpongeBob. Wah, ke rumah kamu? Wah, kan di air. Kita kan nggak bisa napas di air ya guys. Iya, kami belum pernah ke rumahmu, kata Upin. Iya guys, kalau ke rumah Patrick pernah, kalau SpongeBob belum pernah ya guys. Boleh juga tuh, kata Ipin. Asik, kita akan main ke rumahnya SpongeBob nih guys. Ayo berangkat sekarang. Oke, kita akan renang ke dasar laut. Ya, tapi kalau kita mati gimana? Ya, nggak apa-apa lah. Masa kayak gitu ya? Enggak lah, kita nyelam pakai pelampung atau pakai oksigen ya guys. Oke, jum-jum. Oke, naik ke mobil. Oke, Bob, sini ikutin aku, Bob. Oke, kita panggilnya Bob ya, guys. Bob Marley. Bob Marley. Ayo, cepetan, Bob, masuk. Oke, si SpongeBob udah masuk, guys. Ipin. Oke, Ipin udah masuk. Oke, guys, kita langsung ke tengah laut ya. Rumah SpongeBob kan di tengah laut. Jum, jum, ikutin aku. Oke, belok kiri. Cicit. Abis itu belok kiri lagi. Cicit. Lurus terus. Oke guys, sebentar lagi kita udah bersampai nih. Nanti kita ke rumah SpongeBob. Kita akan makan Krabby Patty. Asik. Oke, aku tak sabar nih. Jum, jum. Lurus terus. Abis itu belok. Belok mana nih? Oh, lurus terus lagi ya. Awas misi. Oke, parkir di sini. Oke, pergi ke seberang laut. Oh, kemana? Oh, situ. Ya, terus gimana dong? Kita kan nggak bisa napas di dalam air. Oke, kita ke situ ya, guys. Hap, kita turun. Ayo, Bob, ikutin aku sini, Bob. Oke, ini lautnya ya, guys. Aduh, wih, dingin. belum nyemplung. Hap. Mereka pun menyelam ke dasar laut. Waduh, gimana ini? Emang Upin manusia ikan apa bisa napas di air? Di dalam laut. Oke, ini di dalam laut nih teman-teman. Tuh kan gelap banget di laut ya guys. Kalau terang mah di matahari. Terang tuh. Upin Ipin dan SpongeBob ada di dalam laut nih guys. Wah, beneran di dalam laut guys. Lah, gimana napasnya ini? Wah, jadi ini ya di dalam laut, kata Upin. Iya guys, gelap banget di dalam laut. Dikira terang. Tapi kok kita nggak bisa bernapas ya, kata Ipin. Kalian kayak manusia ya, nggak bisa napas lah, Ipin. Pil itu dapat membuat makhluk darat bisa bernapas di dalam laut. Oh, kita makan pil guys. Kita makanya bisa napas di dalam laut. Wah, hebat ya. Sekarang aku bisa bernapas di dalam laut, kata Upin. Sekarang jam ke rumahku. Asik, pakai pil ajaib guys. Makanya Upin bisa masuk ke dalam laut ya guys. Kalau nggak makan itu ya kita bisa mati lah. Ya, jum jum, kata Ipin. Oke, kita kemana nih ya? Aku takut kesesat di dasar laut nih. Nih, di laut itu ada preman gak sih? Aku takut. Oke, tuh. Wih, gelap banget ya guys. Oke, ayo Bob, cepetan kita naik mobil. Di laut ada mobil juga, keren. Ini gak tenggelam apa? Oke. Ayo cepetan, SpongeBob. Bisa jalan gak nih? Oke, ini ada asap-asap sih, tapi bisa kali ya. Wih, bisa guys. Wih, mantep. Terus gimana nih? Kita lurus terus. Kayak gini dasar laut guys. Tuh, keren ya. Oke, Wih, ini rumput laut tuh guys. Oke, wah ini bintang laut tuh. Ini Patrick lagi tidur. Bintang laut itu Patrick ya guys. Oke, mantap. Oke, kita lurus terus. Wah, nambah gelap ini. Wah, dasar laut emang gelap ya guys. Oke, kita belok kiri sini. Salah, kita ke sana guys. Wah, ini siapa nih? Oke guys, ini kayak ada rumah nih. Rumah siapa? Ini rumah SpongeBob. Ya kali rumah SpongeBob kayak gini. Oke, gimana nih? Di mana? Aku nggak tahu. Di sini. Benar kan? Oke, kita turun sini, guys. Aku juga bingung nih kemana nih. Oke, ini gimana nih?
Wah, jadi ini rumah kamu ya, Bob? Mana? Kok gelap banget? Mati lampu. Eh, emang ada lampu ya di dasar laut? Bukannya seharusnya bentuknya nanas ya rumah kamu, Bob? Kenapa rumah kayak rumah manusia rumah kamu? Kata Ipin. Iya, kemarin rumah nanasku hancur karena kena tsunami. Ya elah, kena tsunami rumah si Bos, Bob. Jadi aku harus menanam rumah nanas lagi. Jadi belum tumbuh, makanya aku sementara pakai rumah ini. Oh gitu. Oke oke, aku paham, Bob. Jadi ya sabar ya, Bob, rumahnya hancur ya. Oh begitu ya, Bob, kata Upin. Nah, Upin mana ini, gelap banget. Wah, jangan-jangan kena lumpur ini si Upin. Meow, meow. Wih, ada Gary, guys. Wih, ini Gary. Hey, Gary, coklatos. Eh, itu coklatos. Wah, apaan itu ya, kata Ipin. Oke, Ipin belum tahu itu apa ya, guys. Oh iya, perkenalkan, ini keong kesayanganku. Namanya Gary. Gary. Gary, perkenalkan, ini temanku, Upin dan Ipin. Meow, meow. Kuk, kuk. Pas anjing sih. Salam kenal ya juga, Gary, kata Upin. Ini Upin kemana sih? Jangan-jangan nyebur bener kan nih. Sekarang kita ngapain nih, Bob? Gelap banget, serem di sini, kata Ipin. Ngapain ya? Aku juga bingung. Ya elah, ngajakin ke sini tapi bingung. Mending pulang aja dah. Nah, itu dia. Ah, itu dia apaan? Wih, ada ubur-ubur, guys. Wih, bener ubur-ubur tuh. Ayo kita berburu-ubur-ubur. Wih, kita berburu-ubur-ubur, guys. Ayo, aku siap nih. Berburu-ubur-ubur. Wah. Hah, ubur-ubur? Itu apaan? Kata Upin. Wah, Upin gak tahu nih, norak banget. Iya, kita hanya perlu menangkapnya dengan jaring, lalu melepaskannya kembali. Itu ubur-ubur. Ubur-ubur ada di laut doang, kata SpongeBob. Wah, kayaknya seru ya, kata Ipin. Oke, guys, Ipin kayaknya suka nih, guys. Kita akan berburu-ubur-ubur ya, teman-teman. Tapi hati-hati, mereka bisa menyengat listrik. Oh iya, guys, kita takut kesetrum ya. Oke, tenang aja. Aku akan hati-hati kok, Bob, kata si Upin. Oke, guys, si SpongeBob ini udah hati-hati ya, teman-teman. Baiklah, mari kita tangkap ubur-ubur itu ya. Oke, kita berburu ubur-ubur. Tangkap ubur-uburnya. Oke, kita tangkap ya, guys. Aku nyangkut. Oke, tangkap ubur-ubur. Wey, Gary. Wah, Gary nangkap ubur-ubur juga. Ubur-ubur, sini ubur-ubur. Ubur-ubur, sini ubur-ubur. Oke. Wah, gelap banget, guys. Ubur-uburnya gelap banget. Soalnya emang gak ada lampu sih, guys. Namanya juga di dasar laut ya. Gak kayak dibikinin buat pembenaran. Oke, sini. Ubur-ubur mati. Kasian banget. Oke, tinggal berapa ya? Oh, ini satu lagi. Wah, ada tiga ya, guys. Ayo cepetan, Ipin, bantuin aku, Ipin. Ini ubur-ubur ngeselin banget. Dia mau ngajak ribut ubur-ubur. Wah, sini ubur-ubur. Aku takut menyengat. Oke. Ada. Rasakan ini ubur-ubur. Rasakan. Oke. Berapa lagi? 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, ini masih lagi. Oke, aku udah menangkap satu nih, guys. Yeay, ubur-ubur. Yeay, kita menang, guys. Mereka pun menangkap ubur-ubur itu dengan semangat. Yeay, dengan semangat, guys. Mereka pun lalu melepaskannya ubur-ubur itu. Oke, guys, kita lepaskan kembali ya, guys. Kasihan. Sampai jumpa lagi ya, ubur-ubur, kata si Ipin. Upin. Wah, seru sekali ya nangkap ubur-ubur, kata Ipin. Iya, guys, seru banget. Aduh, aku suka. Kapan-kapan ayo main lagi yuk, kata SpongeBob. Hah, main lagi? Aduh, enggak, malas lah, bosan lah. Ya, jom main lagi kapan-kapan ya, kata si Upin. Oh ya, sekarang udah sore nih, aku mau balik, kata Upin. Wah iya, kita harus pulang nih, kata Ipin. Oke, guys, kita akan pulang ya, teman-teman. Kita nanti dicariin opa nih. Kalau begitu, akan kuantarkan kalian sampai ke darat ya. Iya dong, kalau nggak diantarin kita nyasar nih. Setelah itu, SpongeBob dan Gary mengantarkan Upin Ipin sampai ke daratan tuh, guys. Asik, kita antarkan ya, guys. Kalau nggak diantarkan ya, Upin Ipin takut dimakan hiu. Upin Ipin pun tak bisa melupakan hari itu karena saking bahagianya. Tamat, iya begitu cerita, guys. Upin Ipin pergi ke rumah SpongeBob. Bikini badam, ya ampun, kasihan banget ya rumah SpongeBob kena tsunami. Oke, guys, terkelar. Jangan lupa subscribe, like, ya buat teman-teman kalau suka cerita ini, oke? Dadah!